Seorang kenal melalui Facebook. Pertamanya saya lafalkan rasa syukur kepada Allah SWT yang izinnya dapat kita bertemu pada pagi ni, Mas. Pagi ni saya nak tunang. Tolong, tak pandai lah. Bagi negeri Johor ni, adat-adat ni memang tak ada, tapi kita kena terima jugalah adat daripada Negeri Sembilan ni. Terima kasih, bang. Memang apa yang dibawa ni, kita memang dah terima lah dengan sebulan hati. Kita mengharapkan lah sahaja kehadap Allah SWT supaya yang majlis yang kita adakan seterusnya hingga pada petang ni, mudah-mudahan Allah SWT akan kabulkan. Dan mudah-mudahan suami isteri yang sah. Sebelum itu saya nak menanya lah. Jadi pihak abang sudi ke menerima bertunang ni? Sudi ya, bang. Mana tahu saya teruskan lepas tu pihak sebelah kata saya tak tahu ni. Jadi kalau dah sudi, dah sudi dah. Perasaan sebelum nikah tak payah ni. Cemas. Tak lalu makan lah tadi ni. Cakaplah. Tania. Alum dah diambil orang. Jangan lupa mak ngaya. Belum. Ambil lah petang nanti baru ambil. Belum lagi. Dia dah ditunang orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada diri sekian, selepas ini kita akan mengadakan majlis akad nikah iaitu antara Muhammad Zaini bin Malik dan juga Nur Fatihah binti Muhammad Zakaria. Dan ketika ini kita sedang menunggu kedatangan imam dan sama-samalah kita menghormati majlis ini. Kita sama-sama berdoa semoga majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan nikah serta menggalakkannya dan mengharamkan zina serta menjanjikan akan disiksa bagi siapa yang melakukannya. Allah taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Dan firman-Nya lagi dalam surah Al-Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikah kahwin itu satu sunnahku, maka barang siapa bencikan kepada sunnahku bukanlah ia dari golongan umatku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah alazim wa atubu ilaih. Astaghfirullah alazim. Astaghfirullah alazim wa atubu ilaih. Astaghfirullah alazim. Astaghfirullah alazim wa atubu ilaih. Atubu ilaih. Uzawijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Muhammad Zaini bin Malik. Saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan anak deku Nur Fatihah binti Muhammad Zakaria dengan mas kawinnya RM100 tunai.
wabarakatuh. Selamat pagi selamat kepada anda semua. Waktu sekarang pukul 11.17 menit pagi. Ini tambah garam sikit, kurang masin. I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say. Selamat mengganti baru Zaini dan Fatihah. And I see places that I have. Assalamualaikum untuk pengantin dan tuan rumah. Ini ada satu pantun. Hari ini hari Sabtu, jalan-jalan jumpa hantu. Hari ini dapat menantu, tahun depan dapat cucu. Alhamdulillah. Moga dikabulkan oleh Allah. It's the easiest. Semoga berbahagia. Anju jenak. Okay, bye. A simple equation. No complication. Do I turn your great skies blue and make dirty streets look new? And the birds sing. Anak merak diberi makan sambil bergerak setiap lucu. Selamat berbahagia saya ucapkan. Moga kekal ke anak cucu. Terima kasih. Oh, I can't believe that it's so simple. Feels so natural to me. Selamat baru pada Kak Long dan Abang Long. Semoga berbahagia hingga ke jannah dan cepat-cepat dapat baby. Aku terima nikah Nur Fatihah binti Muhammad Zakaria dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Saya mauda lah kepada pengantin perempuan, pihak perempuan. Ucapkan tahniah kepada Alung dan suaminya Zaini. Dan didoakan semoga kekal bahagianya ke akhirat. Terima kasih. Perasaan daripada pagi, first pagi tunang. Macam biasa-biasa je, tapi dalam masa berapa jam nak nikah. Memang very very nervous lah. Tuhan je yang tahu macam mana perasaan tu sebab diorang pun baru 6 bulan kenal. Masih terlalu awal dan kita orang bercinta lepas nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria bin Haji Marsa mengucapkan selamat datang kepada semua para tetamu yang sudi merayakan majlis perkahwinan anak perempuan saya Nur Fatihah binti Muhammad Zakaria. Dan kita sama-sama berdoa semoga majlis perkahwinan pada hari ini mendapat redha Allah dan mendapat keberkatan. Lebih-lebih lagi kita sama-sama doakan semoga perkahwinan Nur Fatihah binti Muhammad Zakaria dengan Muhammad Zaini bin Abdul Malik berkekalan hingga akhir hayat dan diberikan zuriat-zuriat yang soleh dan solehah.